Oke, guys, terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini dan semoga kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan ya dan terhindar dari berbagai penyakit ya. Dan semoga rezeki kita ditambahkan selalu. Nah, baik, pada video kali ini saya masih membicarakan aplikasi yang legit sekali ya saat ini ya, untuk saat ini itu aplikasi Kamito ya, yang dimana Kamito ini sudah beroperasi. Sudah lumayan lama ya, berapa bulanan, dan ini baru hanya beberapa orang yang sudah bergabung ke sini. Nah, dan di sini juga saya coba masuk ke aplikasi ini dengan kemarin saya mendepositkan uang saya itu ya, saya sudah coba berapa kali deposit ya atau isi ulang untuk beli PIP. Jadi itu ada 4 kali gagal semua. Ini maksudnya karena bank saya tidak ada di sini. Akhirnya saya tanya sama atasan saya ya yang mengirim link ini, saya depositkan 600 ribu sebetulnya, tapi karena kemarin saya pernah dapatkan tugas magang. Nah, magang itu kan untuk mengurangi saldo isi ulang tadi, akhirnya saya hanya mengisi ulang itu sebesar 556.800. Dan kemarin saya sudah melakukan penarikan ya. Jadi karena ini penarikannya bisa dilakukan dari jam 11 sampai jam 21 malam ya, kalau tidak salah saya. Nah, jadi saya kemarin sudah 100-an lebih ya. Jadi di sini ini pendapatannya totalnya sudah 244.000. Nah, kemarin yang saldo saya waktu saya magang 4 hari itu untuk mengurangi jumlah isi ulang atau untuk membeli PIP saya. Jadi saya kemarin hanya mentransfer atau mengisi ulang 556.800. Nah, menariknya saya kemarin saya sudah coba melakukan penarikan melalui bank yang saya sudah isikan di data ya. Kalau kalian belum melakukan itu, bisa di ini di data pribadi atau informasi pribadi, silahkan kalian lengkapi di situ. Di situ ada berapa yang harus kalian isi, termasuk nomor rekening untuk penarikan nanti ya. Nah, kemarin saya itu melakukan penarikan pada pukul 19.23 lewat 13 detik ya, pada tanggal 19 Juni. Nah, berapa lama penarikannya kemarin? Kalau tidak salah saya masuk ke rekening itu, coba lihat. Nah, ya, saya penarikannya pukul 19.23, lalu masuk ke rekening itu pukul 19.32. Ya, jadi 140. Jadi sekitar 10 menitan ya. 10 menit atau 11 menit lah. 9 menitan ya. 9 menit lah ya. Jadi masuk ke rekening itu sekitar 9 menitan ya, dan itu sudah ada di akun saya. Nah, ini yang perlu kalian tahu tentang Kamito ini ya. Jadi buat kalian yang mungkin tertarik atau ingin bergabung, saya tidak menjadi saran financial atau financial advisor kalian, tapi ya kalau kalian percaya dengan aplikasi ini dan siap menanggung risikonya ya, karena semua usaha itu kan punya risiko ya. Usaha apapun tentunya akan memiliki risikonya masing-masing. Jadi kalau kalian berani mengambil risiko ini dan berani memanfaatkan kesempatan ini, maka kalian bisa menikmati cuan bersama ya. Jadi tugas kita hanya perlu mengikuti media sosial, baik itu ada YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Nah, di situ nanti kita akan diarahkan untuk subscribe ya, atau mengikuti lalu like. Kemudian kita kirim bukti screenshotnya ke tugas yang sudah saya selesaikan. Nah, ini saya sudah menyelesaikan tugas hari ini. Ya, saya menyelesaikan YouTube tadi ya, mengikuti YouTube. Nah, jadi untuk kalian yang ingin tanya-tanya ya, tapi saya tidak menyarankan atau tidak sebagai orang yang mengajak kalian ya
mengajak atau bagaimana ya, tapi ini tergantung dari kalian sendiri ya. Jadi kalian kalau ingin mengambil kesempatan ini dan siap untuk segala risikonya, silahkan ya. Nah, faktanya untuk sampai hari ini itu bisa bisa ditarik ya uangnya. Bahkan untuk teman-teman saya yang jutaan saja sudah berapa berapa kali melakukan penarikan untuk mereka sendiri. Nah, kalau saya kemarin, saya kan juga ya secara manusia yang baru kenal aplikasi ini, tentunya ada ketakutan ya, takutnya aplikasi ini scam atau takutnya nah, aplikasi ini penipuan. Tapi ya semua investasi, semua usaha pasti ada risikonya. Nah, kalaupun ya hal yang tidak kita ingin terjadi ya, itu berarti bukan rezeki kita. Tapi satu lagi catatannya, awal kita sudah siap ya. Istilahnya ya, kita ketika kita ingin usaha ya kita harus siap merugi ataupun untung ya. Tapi kalau kalian percaya silahkan ya, karena kalau saya lihat faktanya sampai sekarang teman-teman saya juga mereka malah menikmati cuannya ya. Nah, di situ itu fine-nya. Jadi silahkan bagi kalian yang mungkin ingin mencoba aplikasi ini ya, kalaupun kalian takut uang kalian dibawa kabur ya, kalian isi ulang paket yang paling bawah ya, seperti saya ini ya. Ya, saya jujur saya juga pertama kali dengar aplikasi ini juga takut, tapi ya karena ini adalah kesempatan untuk kita berkembang bersama ya, istilahnya mendapatkan cuan bersama. Jadi saya coba untuk mengisi ulang dengan paket yang terendah, itu paket Baron ya. Di situ banyak kalian bisa pilih paket nanti ya, ada paket Baron, Satria, Viscon, Art ya. Jadi masing-masing itu ada tugasnya yang diberikan dan masing-masing ada jumlah reward yang akan kalian terima ya, sampai dengan pangeran ya pendapatannya ini ya. Jadi kalau saya tadi VIP saya Baron, jumlah tugas itu 6 kali dalam sehari dan mendapatkan 4.800 ya. Jadi keuntungan harian itu 28.000. Nah, jadi selama 1 bulan nanti perkiraan saya akan mendapatkan 864.000 dari modal 600 tadi, dan tahunannya bisa dapat 10 juta ya. Jadi ya lumayan lah ya, dengan modal kecil ya tentu ya, tapi kalau kalian ingin modal besar juga tentu keuntungannya juga akan besar, tapi juga risikonya besar. Makanya jika kalian ingin mengikuti atau terjun ke aplikasi ini ya, kalian harus menggunakan uang dingin, uang yang sekiranya tidak kalian butuhkan, yang uang yang sekiranya kalau hilang itu kalian tidak menyesali ya. Nanti kalau kita pakai uang kebutuhan sehari-hari, kalau ada sesuatu ataupun terjadi ke dalam aplikasi ini ya, nanti kalian malah ngamuk-ngamuk ya. Jadi itu tergantung pada kalian sendiri. Saya bukan menyarankan kalian untuk bergabung atau apa, tapi jika kalian ingin itu apa mendapatkan kesempatan ini dan ingin cuan bareng, silahkan ya, linknya ada di deskripsi. Nah, itu kode undangannya, karena ini tidak bisa masuk kalau tanpa kode undangannya. Dan saya kemarin juga gitu, saya ikut pakai kode undangan teman saya. Jadi ya itulah dia faktanya hari ini ya. Jadi ya penarikannya sekitar 9 menit atau 10 menit ya, dengan catatan kalian sudah memasukkan identitas kalian di informasi pribadi ini. Jadi begitu ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk kalian hari ini. Jadi buat kalian yang tertarik, kalian analisa sendiri juga, kalian pikirkan sendiri, pikirkan keuntungannya, pikirkan risikonya juga ya. Tapi faktanya saat ini masih kita menikmati cuannya gitu. Jadi jangan berprasangka buruk lagi dulu sebelum kalian terjun ke dalamnya ya. Nah, baik, sekian yang dapat saya sampaikan, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Dan jika kalian ingin ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian kontak Telegram saya di deskripsi, dan di situ ada linknya juga agar bergabung di grup diskusinya. Terima kasih dan selamat siang, semoga sehat selalu. Jangan lupa subscribe-nya. Oke.